Kapolri lepas kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 5 Minuska. Menteri Investasi Indonesia kunjungi dan cek layanan trauma healing Polri di SD Negeri 24 dan SMP Negeri 22 Rempang Galang, Kota Batam. Giat panen kacang tanah di kebun binaan Babin Kamtipmas di Dusun Siria Gunung Kampung Baburia. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 19 September 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, Polri kembali memberikan layanan trauma healing untuk siswa-siswi di dua sekolah, yaitu SD Negeri 24 dan SMP Negeri 22 Rempang Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia sempat melihat kegiatan ini. Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia mengunjungi dan mengecek langsung kondisi siswa-siswi SD Negeri 24 dan SMP Negeri 22 Rempang Galang, Kota Batam pada saat tim psikolog SSDM Mabes Polri memberikan trauma healing hari Senin 18 September 2023. Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Asep Syafruddin bersama dengan Deputi 1 Kementerian Investasi Yuliot, Deputi 2 Kementerian Investasi Heldi, Dir Intelkam Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Muhammad Rojak Sulaili, dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto ikut mendampingi kunjungan Bahlil Lahadalia. Memastikan anak-anak kita menjalankan proses belajar mengajarnya dengan baik. Dan alhamdulillah kita lihat sendiri, nggak ada persoalan. Jadi persepsi di publik yang menyatakan bahwa di sini seram, itu semuanya baik semua. Insya Allah baik semua lah. Bahwa yang terjadi masa lampau, beberapa hari lalu bisa kita melakukan perbaikan lah ke depan yang lebih baik ya. Kunjungan ini disambut baik Kepala Sekolah SD Negeri 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Polri yang sudah melaksanakan kegiatan trauma healing. Kepada para siswa, Bahlil Lahadalia berpesan untuk rajin belajar agar bisa menggapai cita-cita. Tim Humas Polres Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Selain mengunjungi kegiatan trauma healing, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia juga menemui masyarakat Melayu Rempang Galang untuk mensosialisasikan rencana pergeseran lokasi. Bahlil mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan dan uang bagi masyarakat yang rumahnya terkena relokasi. Bertempat di kediaman salah satu tokoh masyarakat di Pantai Melayu Galang Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia Senin 18 September 2023 melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini Bahlil didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Syafruddin dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto Kajari Batam Herlina Setiorini dan Ketua Keramat Gerisman Ahmad. Sosialisasi ini dihadiri 100 orang perwakilan masyarakat Rempang Galang. Dalam kesempatan ini Bahlil menyampaikan lokasi untuk pergeseran tetap di wilayah Rempang. Kami tidak mungkin menzalimi hak keturunan daripada saudara-saudara saya yang sudah ada di sini secara turun-temurun. Hak-haknya kita harus perhatikan dengan baik. Caranya pun kita harus perhatikan dengan baik. Tetapi kalau ada saudara-saudara saya yang juga datang, mohon maaf. Yang baru itu perlakuannya beda dengan saudara-saudara kita yang sudah secara turun-temurun di wilayah Rempang ini. Dalam bahasa saya bilang jangan hak keturunan diambil oleh yang bukan hak
hati sulungan itu. Biarkanlah hati sulungan itu diambil oleh yang punya hak. Tapi yang bukan hati sulungan juga harus ukur-ukur diri dan tanya diri. Nah karena itu Bapak Ibu semua, saya kemarin rapat, saya pimpin langsung gubernur, wali kota, sebagai kepala BP Batam, menteri ATR, menteri dalam negeri, ada Wakapolri, Kapolda, semuanya, jaksa semuanya. Kami membuat formulasi keputusan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tidak ada semua barang ini menyenangkan semua orang. Kita dalam rumah tangga saja pasti ada yang tidak enak. Kalau yang enak itu nanti kita masuk surga semua baru enak. Dan itu kita kembali ke umil pasal. Bapak Ibu semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita membuat kriteria. Kalau ada terjadi pergeseran kepada saudara-saudara saya, maka diberikan tanah 500 meter sertifikat hak milik. Wow, benar. Satu. Yang kedua Bapak Ibu semua, yang kedua adalah rumah yang kita kasih tipe 45, kurang lebihnya 120 juta. Bu, nanti kita ngomong, nanti kita ngomong. Kalau ibu-ibu memang saya pulang, ya, biar ibu-ibu mengurus sendiri. Bagaimana, saya pulang? Saya sayang Bapak Ibu semua di kampung ini. Demi Allah saya sayang. Makanya saya datang. Saya urusan ini juga tidak hanya urusan ini. Pegang. Dalam pembangunan rumah 345 itu 120 juta. Tetapi kalau Bapak Ibu yang punya rumah harganya sudah 120 juta, tapi ada yang 500 juta contoh, itu akan dinilai oleh KJPP. KJPP ini lembaga independen yang menilai. Kalau katakanlah hasilnya benar 500 juta, maka 120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan 380 juta sehingga menjadi 500 juta rupiah. Ini saya membuat keputusan yang tidak gampang. Jadi tidak ada yang dirugikan untuk urusan. Yang ketiga, kalau bagi Bapak Ibu semua yang punya rumah tanahnya di atas 500 hektar, katakanlah 500 meter, contoh 1000 meter, yang dikasihkan baru 500 meter, maka 500 meternya juga dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dibayarkan. Jadi yang lebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam masa transisi pembangunan rumah, pemerintah memutuskan per kakak diberikan uang sewa sebesar Rp1.200.000 dan untuk masing-masing orang Rp1.200.000. Sebagai contoh, jika satu kakak ada 4 orang, maka akan mendapat Rp4.800.000 sehingga total satu kakak mendapat Rp6.000.000 sampai rumah warga selesai dibangun. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Tim gabungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat melakukan imbauan penertiban aktivitas pertambangan timah ilegal di perairan laut Tembelok, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Bangka Barat Kepulauan. Polisi akan menindak tegas para penambang ilegal jika tidak menghiraukan imbauan dari petugas. Kami dari Satpol PP Polres Bangka Barat melakukan imbauan agar tidak ada yang melakukan aktivitas penambangan. Satpol Airut Polres Bangka Barat dan Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung menertibkan aktivitas pertambangan timah ilegal di sekitar perairan laut Tembolok, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 17 September 2023. Para penambang ini menggunakan ponton isap produksi dalam melakukan aktivitas tambangnya. Tim gabungan membongkar tenda-tenda milik para penambang liar di tepi perairan laut Tembolok.
Tenda-tenda ini digunakan penambang untuk menimbang hasil biji timah ilegal. Polri memberikan himbauan yang bersifat peningkatan kepenindakan jika para penambang tidak mematuhi arahan dari petugas. Tim Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.